Bismillahirrahmanirrahim al hadis susani wal ashruna. Ini adalah hadis yang ke 22 puluh An dua. Ansai dibenil musayyab. Ya, musayyab atau musayyib baca tu. Ansai dibenil musayyib dari Sa'id bin Musayyib tapi ini. Radhiyallahu taala anhu kala berkata ianya Sa'id. Kharaja Ali bin Abi Talib keluarlah oleh Ali ibnu Abi Talib karramallahu wajah. Semoga memuliakan oleh Allah akan wajahnya Ali. Kapan beliau keluar? Zatayomen pada suatu hari minal baiti keluar dari rumah. Fastakbalahu Salmanu maka menemui akannya Ali. Fastakbala maka menemui akannya Ali Salmanul Farisiu oleh Salman al Farisi radhiyallahu taala anhu. Aliun maka berkata baginya Salman oleh Ali kaifa asbah ya Abdillah dalam keadaan Bagaimana engkau masuk waktu pagi dalam keadaan Bagaimana asbahta engkau berada di pagi hari wahai Abah Abdillah jadi Abah Abdillah ini kuniahnya Salman Wahai Salman Bagaimana pagimu singkatnya begitu Kaifa Asbahta Bagaimana engkau di waktu pagi? Wahai Aba Abdillah Kala Berkata ianya Ya Aba Amdillah. Mana barisannya di depan Ya Amir al langsung Kitab saya ada tambah tu Ada tambahan Asbah tu ya Amir al Baina rumumin arba'atin ya, Kitab saya ada asbah tu Asbah tu aku berada di pagi hari Wahai Amir al Baina rumumin arba'ah itu Di antara kegundahan yang empat Pagiku kurang menyenangkan Pagi ini aku ada empat kesedihan, empat kegalauan yang ada di kepala aku. Galau apa? Nah, kata Saidina Salman. Kala berkata ayahnya Saidina Ali wa mazalika. Apa itu empat perkara yang membuat engkau gundah? Wa mazalika. Apa itu? Rahimakallahu taala. Semoga merahmati akan engkau hai Salman oleh Allah taala. Nah. Kala berkata Said Salman. Apa kata Saidina Salman? Yang pertama Ghammul ayali Kesedihan karena keluarga Ghammul ayal Kesedihan keluarga Maknanya kegundahan karena keluarga Yatlubun kita hal nih Hal keadaan mereka keluarga itu Yatlubun mereka meminta akan khubza akan roti Anak di rumah, istri di rumah Minta roti, minta makan Minta nasi nggak ada Mau beli beras nggak ada duit Kan sedih Wa ghammul khaliki dan kesedihan karena Allah. Ya muruni ah. memerintahkan oleh Allah akan aku dengan taat. Allah nyuruh aku taat. Kadang kita susah untuk berbuat taat, kan? sedih juga kita. Galau, gundah. Wakam seton dan kegundahan karena setan. Ya muruni memerintahkan oleh setan akan aku bil maksiyah. Wakamu malakil mau mauti dan kesedihan kegundahan karena malaikat maut. Ya telubu ruhi mencari oleh malaikat maut akan rohku. Nah itu. Mikirin keluarga kurang duit. Di satu sisi Allah nyuruh kita taat, kita juga lemah. Di satu sisi setan selalu menggoda. Di sisi yang lain malaikat maut mengintip-intip kita mau ngambil nyawa kita kan. Mau lari ke mana kita. Nah itu. Kola aliyun. Berkatalah oleh Sayyidina Ali. Abshir ya Aba Abdillah. Bergembiralah kamu. Abu Syir, bergembiralah kamu wa Bashir wa kan pembawa kabar gembira Abshir bergembiralah kamu Ya abah Wahai abah Oh kalau itu penyebab kegundahanmu Sekarang saatnya bergembiralah kamu Bergembiralah kamu Kan jadi pertanyaan juga Kenapa kok bisa bergembira Ini alasannya Fa'innalaka fi kulli khoslatin darajatan Fa'innalaka bergembiralah kamu wahai Abah Abdullah kenapa fa innalaka. karena sesungguhnya untukmu fi kulli khaslatin dalam setiap perkara tadi itu darajatan ada derajat justru dalam setiap dari empat perkara yang kamu sebutkan tadi Allah akan mengangkat derajatmu fa innalaka. maka sesungguhnya untukmu fi kulli khaslatin dalam setiap perkara tadi itu darajatan itu ada satu pangkat darajatan isim Anna Isim inna. Fa ini kuntu dah tu sesungguhnya aku kata Sayyidina Ali Sesungguhnya aku itu kuntu adalah aku itu dah tu aku masuk ala Rasulillah kepada Sayyidina Rasulillah sallallahu taala alaihi wasallam zata yawmin pada suatu hari Pernah saya pada suatu hari masuk menemui Rasul Faqala maka berkata ianya Rasul ketika itu Kaifa asbahta ya Aliyu Bagaimana pagimu, Wahai Ali? Ya, jadi sama. Rasul pernah bertanya kepada saya, bagaimana saya bertanya kepada Kaifa asbah ta, ya Ali? Bagaimana pagimu, Wahai Ali? Fakultu aku berkata, ya Rasulullah, fi arba'ati Wahai Rasulullah, dalam empat kesedihan. Maknanya asbah itu, aku masuk waktu pagi dalam membawa empat kesedihan di arba'ati momen empat kegundahan kesedihan yang pertama laisa fil baiti ma'i tidak ada di rumah selain air kan sama kan di atas tadi kegundahan keluarga ini mirip-mirip laisa fil baiti tidak ada di rumah selain air cuma ada air putih doang air putih diminum terus kembung enggak mengenyangkan Wa inni murtamun bihali afrahi dan sesungguhnya aku itu murtamun aku yang gundah murtam ya, ini ya. Aku yang gundah bihali afrahi dengan keadaan anak-anak aku afrahi anak-anak aku. Mikirin anak minta susu enggak ada beli pempes belum ada duit. Nah ini jadi takut nikah kan? Tapi enggak ini banyak pahalanya. dan kegundahan taat kepada Allah akibati dan kegundahan akibat mana kegundahan akibat kegundahan akhir hidup baik apa enggak Ramul akibati dan gundah akibat. akibat akibat akhir dari kehidupan. Wagamu malakil mauti dan gundah karena malaikat maut mirip-mirip lah dengan ucapan Sayyidina Salman di atas cuma ibaratnya berbeda Fakalan Nabi yu maka berkata oleh Nabi yang Alaihissalam Wasallam ketika itu Nabi berkata Abu ya Aliyu gembiralah kamu Hai Ali makanya ketika Sayyidina Ali mendengarkan Salman bilang gundah Abu ya Aba Abdillah gembiralah karena dulu Rasulullah bilang kepada saya Abu ya Aliyu bergembiralah kamu wahai Ali Fa inna ghammal ayali sitrun minan nar karena sesungguhnya gundah, karena keluarga itu sitrun. Itu tutupan, itu benteng dari neraka. Mesungguh kegundahan keluarga itu sitrun minanar, bisa menghalangi, menutup kita dari neraka. Kita sedih karena mikirin keluarga kan. Biar keluarga makmur, senang, itu bisa jadi salah satu benteng menghalangi kita dari masuk neraka. Kata saya surga apa neraka tadi? Surga, neraka. Minanar, neraka benteng dari neraka kita baca dan sesungguhnya gundah taat kepada Allah itu keamanan dari siksa itu kita ciri-ciri orang baik gimana ya saya kok malas sholat kenapa ya saya rada malas jamaah jadi masih mikirin kita kegundahan taat kepada Allah itu mengamankan dari siksa Allah. Insya Allah ada peluang untuk Allah memaafkan kesalahan kita. akibat jihadon dan bahwa sungguh sedih memikiri akibat itu perjuangan. akibat gundah karena akibat hidup akhir hidup saya baik apa enggak itu perjuangan kita akan berusaha terus untuk jadi orang baik. wa huwa afdalu min ibadati sittina sanatan dan bermula jihad itu kan lebih utama dari ibadah tujuh dari ibadah 60 tahun min ibadati sittina sanatan berarti kan luar biasa wa ghamma malakal mauti kafaratuz dzunubi kulliha dan bahwa sungguh gundah terhadap malaikat maut itu penebus dosa kulihah seluruhnya dosa kafarah infrared... penembus dosa seluruhnya dosa <toplank warnings> nah itu kan derajatnya kemudian Nabi melanjutkan i'lam ya ketahui olehmu hai ali inna arzakal ibadi ta ala ta'ala sesungguhnya rizki-rizki hamba itu kepada Allah ta'ala sesungguhnya <tuk whirring> rizki-rizki hamba itu di atas Allah ta'ala Artinya Ali engkau harus tahu rezeki Allah, rezeki hamba itu tanggungan Allah. Ngapain kita gundah mikir rezeki? Kegundahan kita juga tidak akan merubah apa-apa. Ma'a anna ghammaka la yadur wa la yanfa'u. Bersama bahwa sungguh kegundahanmu Itulah la yadur tidak akan membahayakan memudaratkan ia wa la yanfa'u dan tidak bermanfaat ia. Jaru alaihi selain bosungnya engkau itu jaru engkau diberi pahala alaihi di atasnya kegundahan Nah itu Jadi Nabi berkata Ketahui olehmu wahai Ali Rizki hamba itu Nakungan Allah Ta'ala kegundahanmu nggak akan membahayakan, nggak akan manfaat, nggak akan mendatangkan juga. Cuma kegundahanmu karena rezeki tadi dapat pahala. Selain bahwa semuanya engkau itu untuk jaru, diberi pahala alahi atasnya kegundahan. Kita gundah mikirin keluarga kan, dapat pahala. Kun syakiran mutian. Jadilah kamu hai Ali syakiran seorang yang bersyukur mutian yang patuh kepada Allah wakulan wakulan yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah tawakal wakul orang yang tawakal takun min asda min asdiqa illahi ta'ala niscaya takun takun jawab pun kun takun jadilah kamu niscaya takun jadilah kamu itu min asda asdiqa illah dari teman-teman Allah ta'ala Kalau kamu bersyukur, taat, tawakal, kamu akan jadi teman Allah. Maknanya orang yang dekat dengan Allah. Kul tu aku berkata, kata Sayyidina Ali ni. Ketika mendengar Nabi mengatakan itu, Sayyidina Ali berkata, Kul tu aku berkata, Ala ayyi ashkurullah ta'ala. Atas apa aku bersyukur akan Allah Ta'ala Apa yang harus aku syukuri ya Rasulullah Kan di rumah cuma ada air doang Oh Qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam Alal Islam atas Islam Islam itu nikmat engkau bersyukur atas Islam Qala berkata ianya Sayyidina Ali Ini kan beliau mengisahkan qultu aku berkata kemudian aku berkata kepada Nabi Ayyu syai'in atau ayu tiu um, um. ayu sayen utiu um. sesuatu apa itu aku tak sesuatu apa itu aku tak anti ayu mau kada oh nabi berkata kul katakan olehmu la haula wa la quwwata illa billahi alali alazim itu katakan kul itu aku berkata lagi ayu sayen atruku apa itu yang aku tinggalkan ayu sayen apa dari sesuatu Ayu Syai'in sesuatu apa itu yang aku tinggalkan Apa yang harus aku tinggalkan Kala Nabi berkata al al Tinggalkan olehmu akan kemarahan Jangan marah-marah La wala kal jannah <sa meeting> kan gitu Janganlah engkau marah maka untukmu surga innahu yudsiu Rabbi Karena bahwa sungguhnya Bahwa sungguhnya meninggalkan marah Fainahu maka bahwa sungguhnya, bahwa sungguhnya meninggalkan marah yudfiu memadamkan ia memadamkan ia akan kemarahan Tuhan jalla Rabbi jalla jalalu. tinggalkan olehmu akan kemarahan Fainahu karena bahwa sungguhnya meninggalkan marah bukan marah meninggalkan marah itu memadamkan ia akan kemarahan Tuhan kalau kita nggak marah Tuhan insya Allah nggak marah wa yuskilul mizana dan meninggalkan marah tadi. Memberatkan ia akan timbangan kebaikan. Yuskilul mizan. Memberatkan ia akan timbangan kebaikan. Mizan akan timbangan. Poyakudu ilal jannah. Dan menarik ia. Menarik ia. Ia meninggalkan marah. Menarik ia kepada sorga. Orang yang meninggalkan marah. Insya Allah masuk sorga. Qala Salmanul Farisi berkatalah oleh Sayyidina Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu apa kata beliau Zadakallahu syarafan semoga menambah kepadamu hai Ali Zadaka semoga menambah kepadamu Allahu oleh Allah syarafan akan kemuliaan Terima kasih wahai Amiral Mukminin engkau telah menasehatiku. Fa inni kuntu maghmuman bisababi hadhil khisali Semoga menambahkan kamu oleh Allah akan kemuliaan fa ini sesungguhnya aku kuntu adalah aku itu marmuman aku gundah juga bisa babi hadhil khisali dengan sebab ini ini perkara sama aku gundah karena empat hal tadi wa khassatan babi ayali dan secara khusus ya khassatan akhusu khususan akhusu khassatan dan khusus lagi dengan sebab keluarga mikirin keluarga itu gundah banget wahai amiral mukminin qala aliun berkata oleh Sayyidina ali ya salmanul farisi wahai salman al farisi sami rasulullah aku mendengar akan rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam yaqulu nabi berkata man la yahtammu lil ayali falaisa lahu lil jannati nasibun Man la yahtamu barang siapa yang tidak gundah ia ya karena keluarga. Barang siapa yang tidak gundah ia ya karena keluarga, tidak mikirin keluarga. Falaisalahu lil jannah, maka tidak ada bagi dia bagi sorga itu bagian, nasibun bagian. Susah masuk sorga orang yang tak mikirin keluarga. Nah itu. <tutuk hydroi> Man ya tamu barang siapa yang tidak gundah ia terhadap keluarganya Walai salahu, maka tidak ada bagi dia bagi surga itu bagian Tidak ada bagian di sorga Qala Salmanul Farisiu berkatalah oleh Salman Al Farisi radhiyallahu taala anhu. Habis enggak dikit lagi? Dikit lagi. Pakai gigi tiga Alaysa qala Rasulullah. Bukankah telah berkata oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Sahibul ayali la abadan. Yuflihu ya. Sahibul ayali la yuflihu abadan. Bermula pemilik keluarga itu tidak akan bahagia ia selama-lama. Ini kata Salman. Bagaimana saya enggak gundah? Bukankah Nabi berkata pemilik keluarga itu nggak akan bahagia ia selama lama? Kalau Aliun berkata oleh Serina Ali, ya Salmanul Farisiu, Hai Salman, lai sakazalik. Tidak ada iya itu seperti demikian. Bukan begitu maksudnya. Lai sakazalik tidak ada iya itu seperti demikian. Ingkana kasbuka minal halali tuflihu. Jika adalah usahamu itu dari yang halal, niscaya engkau bahagia. Oh. kas kasbuka. Jika adalah usahamu itu dari yang halal, tuflih niscaya engkau beruntung dan bahagia. Ya Salman, wahai Salman, Salman, eh. enak nama Salman ya, eh. Salman. Ya Salman, wahai Salman. Al jannatu mustaqatun ila ashabil humumi wal humumi minal halali. Bermula surga itu rindu ia. Mustaqah rindu. Ha. Hmm. Mustaqatun. Bermula surga itu rindu ia ila ashabil humum kepada pemilik kegundahan wal humum dan kesedihan minal halali dari yang halal. Orang sedih gundah karena mikirin yang halal nah itu sorga rindu kepada orang itu dan di atas ini itu ada satu cerita dan di atas ini itu ada satu cerita, cerita. Kola Aliun berkata oleh Ali, Ya ja rajulun ilan nabi Datanglah oleh seorang laki-laki Ilan nabi kepada nabi alaihi salatu wasalam faqala maka berkata Ianya laki-laki Dah tulis Ya rasulullah Wahai rasulullah Asaitu aku telah maksiat Bismillahirrahmanirrahim ya. Faqala maka berkata Ianya laki-laki Yang datang kepada nabi Ya rasulullah Wahai rasulullah Asaitu aku telah maksiat Katahhirni sucikan olehmu akan aku. Dulu orang kalau melakukan maksiat datang ke Nabi lapor. Mengadukan biar dibersihkan pada siksa akhirat. Asa itu aku telah maksiat ya Rasul, fatahirni sucikan olehmu akan aku. Kala berkata ianya Rasulullah. Wa ma isyanuka. apa itu kesalahanmu? Wa ma'isyanuka, apa itu kesalahanmu? berkata ianya laki-laki. Astahi min an akula. Aku malu dari bahwa aku mengatakannya. Astahi aku malu min an akula dari bahwa aku mengatakan. Rasulullah. Maka berkata oleh Rasulullah alaihi wasallam apa kata Nabi? atastahi minni antuh atastahi Atas apakah engkau malu? Minni dariku Antukh birani bahwa engkau memberitahukan akan aku Andambika dari dosamu Atastahi apakah engkau malu dariku Bahwa engkau memberitakan kepadaku dari dosamu Walima lam tastahi Dan kenapa lima pertama isifham Walima lam tastahi Kenapa tidak engkau malu minallahi ta'ala dari Allah ta'ala Wahwa ya padahal dianya Allah itu melihat ia akan kamu. Kenapa ketika kamu maksiat kamu nggak malu berhak Allah melihatmu? Ketika saya tanyakan kamu malu. Nah. Kom kata Nabi bangunlah kamu, fakhruj keluarlah kamu, mina dari sisiku. Ayo pergi jangan di sini lagi. Kom bangunlah kamu, fakhruj keluarlah kamu, mina dari sisiku hatta la naru alaina hingga tidak turunlah oleh neraka oleh api ya, hingga tidak turunlah oleh api alaina kepada kami hingga kami juga tidak disiksa Allah fa kharra rajulu maka keluarlah oleh laki-laki tadi khaiban dalam keadaan hampa ya, khaiban aisan putus asa hampa kayak orang apa ya nggak dapat apa-apa aja -apa. oh kecewa boleh juga maka keluarlah oleh laki-laki dalam keadaan kecewa aisan putus asa bakian dalam keadaan menangis min indir rasul keluar dari sisi rasul dah keluar dia Fajr Jibrailu alaihissalam maka datanglah oleh Jibrail alaihissalam wakola dan berkata ianya Jibrail ya Muhammadu hai Muhammad lima al Alladhi lahu kafaratun ya muhammad wahai muhammad lima aista kenapa engkau membuat putus asa kenapa engkau mem membuat putus asa al asya akan pelaku maksiat orang maksiat yang lahu yang baginya si asi, yang baginya pelaku maksiat itu ada kafaratun ada penebus bagi dosanya kenapa engkau mengecewakan orang yang berdosa yang padahal dosanya ada alat penebusnya ada ampunannya. Lima Aista, kenapa engkau mengecewakan akan orang yang maksiat? Yang lahu yang bagi dia itu ada penebus, ditambahi bagi dosanya. Wa ingka nati kasiratan, sekalipun adalah dosa itu banyak. Walaupun banyak dosanya kan dosa bisa toban. Kenapa engkau mengecewakan dia? Rasulullah. Hmm. Maka berkatalah oleh Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Abi berkata, "Pama kafaratu apa itu penebusnya dosa? Apa itu kafaratnya dosa?" Kola berkata ianya malaikat. Nah ya, ini khusus untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Lahu sabiyun sagir bagi dia itu ada anak yang masih kecil. Lahu sabiyun sagir baginya laki-laki tadi itu ada anak yang masih kecil. Faidah dah kalafi bila masuk ianya laki-laki fi ke dalam rumahnya. Dan bermula anak tadi itu menghadap ianya anak akannya laki-laki. Laki-laki itu punya anak kecil ketika dia masuk rumahnya. Kemudian dia disambut oleh anaknya. Fasabiyu yastaqbiluhu. Bermula si sabi tadi. Menyambut juga boleh. Menyambut ianya si sabi. Hu akannya laki-laki tadi. Faya defa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat. Maka memberikan ianya si laki-laki. ilahi kepadanya anak syai'an akan sesuatu minal ma'kulat dari yang bisa dimakan. Seorang ayah pulang ke rumah disambut oleh anaknya. Ayahnya memberikan sesuatu kepada anaknya. Ya. Au ma yufrihuhu. Ma yufrihu Atau sesuatu yang menggembirakan ianya. Laki-laki dengannya sesuatu maknanya begini. Atau memberikan ia sesuatu yufrihu. Atau yafrahu juga boleh. Lazim. Memberikan ia akan sesuatu yafrahu. Yang senang ianya si sabi dengannya sesuatu. Sesuatu yafrahu yang senang ianya si sabi dengannya sesuatu. Ayahnya pulang memberikan sesuatu yang anaknya senang. Fa'idha farihas sabiyu bila senanglah oleh si sabi. Ya kunu kafaratan li Ini jadak jadi ianya senang tadi. Ya kunu jadi ianya senang. Senang anak kecil. kafarat dan lidhamih penebus bagi dosanya laki-laki. Nah. Fa maka dimaklumkan, maka diketahui anna farahu auladikum. Wah sungguh kesenangan, kebahagiaan anak-anakmu itu kafaratun zunub Itu bisa menghapus bagi dosa-dosa. Wa najatun minan niran dan keselamatan dari neraka. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana berfirman oleh Allah Ta'ala Innama amwalukum awladukum fitnah Hanya saja bermula harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah, itu ujian Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, insya Allah beruntung Kalau enggak ya mencelakakan Innama hanya saja bermula harta-hartamu harta, -harta kamu awladukum anak-anakmu itu fitnah tun ujian dari Allah Wallahu wa indahu ajrun Dan bermula Allah itu di sisinya Allah itu ada pahala yang besar nah, itu kan ada pahala dalam keluarga itu ada pahala ada dosa kalau bagus dalam mengurusnya berpahala kalau tidak bagus berdosa Wallahu a'lam bisawab wa